Anda. Perkenalkan nama saya Pinky Dede Asari. Perkenalkan nama saya Ramon Emanuela. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika sebagian sel otak mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Range of motion, ROM, adalah jumlah pergerakan maksimum yang dapat dilakukan pada sendi di salah satu dari tiga bidang, yaitu sagittal, frontal, dan transversal. Permisi, Bu. Permisi, selamat datang, Bu. Bu, saya mendaftar anak saya, Bu, di kamar 28. Ya, atas nama siapa? Adel. Usia berapa, Bu? Usianya 27 tahun. Asal mana, Bu? Asal Kendal. Golongan darahnya? Golongan darahnya O. Penyakit? Stroke. Ini, Bu, pembayarannya yang diluruskan, Bu. Terima kasih, Bu. Setelah itu dilakukanlah tindakan ROM pada pasien stroke bernama Adel. Permisi, Bu. Ya, di sini kita akan melakukan terapi. Baik sebelumnya lakukan terlebih dahulu pensterilan seperti mencuci tangan. Jadi, gerakan yang diperagakan tadi adalah pertama fleksi lateral, yaitu memiringkan kepala ke arah bahu, kedua flexi, yaitu menaikkan lengan ke samping kepal. Ketiga ekstensi, yaitu mengembalikan lengan ke samping tubuh. Tibalah saatnya perawat akan melakukan tindakan ROM pada pasien.
Untuk tindakan ROM selanjutnya dilakukan pada pasien stroke bernama Nopri. Keempat pronasi yaitu gerakan telapak tangan ke bawah. Kelima yaitu supinasi pergerakan telapak tangan ke atas. Keenam fleksi pergerakan jari pada pergelangan tangan bawah. Ketujuh hiperekstensi yaitu gerakan jari lengan ke belakang sejauh mungkin. Kedelapan abdukasi yaitu menjauhkan jari-jari satu sama lain. Kesembilan aduksi yaitu mendekati lagi jari-jari. Kesepuluh fleksi jari yaitu menyentuh kelingking. Untuk tindakan ROM selanjutnya dilakukan pada pasien stroke bernama Nopri. Tibalah saatnya perawat akan melakukan tindakan ROM pada pasien. Jangan pusing-pusing. Makanya
11 hiperekstensi, gerakan lengan ke belakang sejauh mungkin, ke-12 mengembalikan lengan ke posisi semula, ke-13 rotasi eksternal gerakan lengan ke arah luar, ke-14 rotasi internal gerakan memutar lengan ke arah luar. Oke, baik, kita mulai gerak asal ini ya. Ke-15 gerakan menekuk siku, ke-16 gerakan mengembalikan posisi siku seperti semula. Lalu kemudian perawat selanjutnya datang untuk melakukan tindakan ROM pada pasien. Ke-17 fleksi menggerakkan kaki ke arah atas, ke-18 ekstensi mengembalikan kaki ke posisi semula, ke-19 fleksi menekuk kaki ke arah atas, ke-20 ekstensi mengembalikan kaki ke posisi semula. Ke-17 fleksi menggerakkan kaki ke arah atas, ke-18 ekstensi mengembalikan kaki ke posisi semula, ke-19 fleksi menekuk kaki ke arah atas, ke-20 ekstensi mengembalikan kaki ke posisi semula. Pak, kita akan terapi pergelangan kakinya dulu. Ini sih, Pak. Thank you.
Ke-21 dorsoflexi menggerakkan telapak kaki ke atas. Ke-22 plantar flexi menggerakkan telapak kaki ke arah dalam. Ke-23 olantar flexi menggerakkan telapak kaki ke arah bawah. Ke-24 inverse yaitu memutar pergelangan kaki ke arah dalam. Ke-25 eversi memutar pergelangan kaki ke arah luar. Ke-26 rotasi internal menggerakkan kaki ke arah dalam. Ke-27 rotasi eksternal menggerakkan pergelangan kaki ke arah luar. Ke-28 flexi gerakan jari kaki ke arah bawah. Ke-29 ekstersi gerakan jari kaki ke arah atas. Ke-30 abdukasi menjauhkan jari-jari kaki. Ke-31 adukasi mendekatkan jari-jari kaki. Ke-32 hiperretensi. Tak terasa ternyata kita telah sampai di penghujung waktu. Behind the scene.
tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense.